Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Sebelum kita lanjutkan hafalan Mari kita murojaah dulu ayat kemarin Yakni ayat 12 surat al-alaq Perhatikan dan simak ustazah ya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim. Au amara bit taqwa. Selanjutnya kita hafalkan ayat 13. Ustazah akan mengulangi tiga kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aro'ayta in kazzaba wa tawalla Aro'ayta in kazzaba wa tawalla Aro'ayta in kazzaba wa tawalla Sadaqallahul azim Kita mengaji jilid 3 halaman 6 Perhatikan dan simak baik-baik ya, khususnya untuk bacaan yang panjang. Almuddubillahi minasyim tohni Bismillahirrahmanirrahim, basitun tabiun sabitun, <Sulis> <Sulis> basitun tabiun sabitun jamiun hamidun khalidun jamiun hamidun khalidun dakhilun zabihun rahibun داخل ذابح راهب زاجر سامع شاكر زاجر سامع شاكر صادق Dharibun Talibun Sadiqun Dharibun Talibun Zalimun Aqidun Kafirun Zalimun Aqidun Ghafirun, Dharibun, aqidun, ghafirun fa'ilun qa'idun kahilun fa'ilun qa'idun kahilun katibun lakinun tabihun katibun lakinun Hun Sadaqallahul Sekian dari Ustazah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh